Minangka salah sahiji tarekah kerninglar beki mahabuna masyarakat anu katepan virus corona, kiwari aya inovasi anu mangrupa jam simonik. Gubernur Jawa Barat boga rancang bakal ngagunakeun eta jam simonik keur nitenan individu anu ngalakonan karantina mandiri sangkan ulah tepi ka kaluar ti imah. Iya, tadi kan sesuai dengan Nyekos gitu jenglingan Simonic atau Smart Innovative Monitoring for COVID-19 dina eta wearable device anu diciptakeun ku panalung tik tilipiteh di pasangan Bluetooth low energy turta baterai anu bakal kakoneksi kan HP individu anu bakal dimonitoring. Cik Kepala Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi LIPI Budi Prawara, eta alat dina wangun arloji teh ditaratas alatan reana okneum anu ngarempak aturan anu sakuduna karantina mandiri. Sang di individu yang memang harus melakukan isolasi atau karantina mandiri supaya mereka bisa kita awasi dengan baik ya. Latar belakangnya adalah banyaknya terjadi kasus pelanggaran. Orang yang harus isolasi atau karantina mandiri mereka tetap berkeliaran sehingga itu bisa menimbulkan klaster-klaster baru ya, angka positif COVID-19 yang semakin meningkat seperti itu ya. Makanya kita coba membuat satu perangkat yang bisa mempermudah untuk pengawasan orang-orang yang memang harus karantina atau isolasi mandiri tadi. Dinamprona Simonic geus diuji coba secara internal di LIPI ku 10 sukarelawan jero 2 minggu. Simonic didesain anti cai sangkan bisa tuluy dipake. Tapi eta alat teh kudu salawasna ka koneksi jeung sinyal internet. Tina Waragad Ristek Turta LPDP Budi nembrakeun pihakna nyieun 60 unit Simonic sarta 20 diantarana ditendeun keur diuji coba ka individu anu sakuduna karantina mandiri. Gubernur Jawa Barat ge boga rancang bakal make Simonic keur ngungkulan beuki mahabuna jumlah kasus COVID-19 di Jawa Barat. Kita ada informasi dari LIPI, yaitu ada beberapa yang bisa tracking orang-orang yang karantina. Jadi kalau dia tidak disiplin keluar dari tempat karantinanya, maka sistem komputer di monitor penanggulangan COVID akan disahkan dan akhirnya orang yang tidak disiplin itu bisa ditegur, diberikan sanksi sesuai dengan peraturan. Nah, selama ini memang akibatnya adalah kita tidak bisa mengetahui kalau ada orang yang sedang karantina dan berjalan-jalan, gitu ya. Masih cek Budi, bekireana eta barang diproduksi harga nege bakal beki murah. Tapi dirina miharep harga Simonic moal leuwih ti 200 ribuan hijina. Budi Hartati, Bandung TV.